lah. Saya pernah belajar teater dulu. Lama dah kan. Pasal realism tu pun ada juga dalam elemen asas lakonan kan. Jadi sekarang saya nak terangkan apa itu realism. Ha, realism ini adalah reality. Realiti. Jadi situasi-situasi yang kita lakonkan itu adalah situasi yang kita nampak di dalam kehidupan kita. Betul. Itu situasi. Kalau kostum pula, baju-baju, contoh Cikgu Azri ke depan, ke depan. Kita tengok. Ini adalah contoh baju-baju di dalam persembahan teater realism. Di mana baju-baju ini adalah baju-baju yang kita sering nampak di dalam kehidupan seharian kita. Okey, kali ini pula cikgu kita nak belajar apa cikgu? Okey, sekarang kita belajar pola lantai, Akmal. Pola lantai, blocking. Blocking dalam blocking ni adalah kedudukan-kedudukan penonton pelakon. Pelakon semasa berada di atas pentas. Sebab kita tahu kalau dalam persembahan teater ni kan, seingat saya lah. Penonton kan dekat depan, dia tengok kita. Oh, ini yang macam mana satu pelakon yang berdiri kat tengah. Betul. Di mana dia meletakkan tubuh dia, di mana dia bergerak. Di mana kedudukan-kedudukan dia berdiri di atas pentas itu. Okey, jadi marilah kita tengok apa itu pola lantai. Boleh, cikgu. Cikgu, gimana tu? Oh, nak tunjuk? Cepat. Cikgu Aziz, awak kat situ. Kita terus. Kita terus, eh. Terkejut saya kan cikgu nak jadi penonton kat depan. Okey, Akmal boleh berdiri dekat tengah. Sini. Saya dekat sini. Okey, jadi kedudukan Cikgu Aziz sekarang adalah pentas bawah kiri. Akmal, pentas bawah tengah. Okey. Kedudukan saya adalah pentas bawah kanan. Ini pentas atas tengah. Memang kena lah. Okey, kita pergi belakang. Pegang belakang. Belakang, cikgu? Okey. Sekarang ni Cikgu Aziz berada dekat pentas tengah kiri. Ini pentas tengah. Ini pentas tengah. Yeah, center betul. Stage yang orang betul, cakap. Betul. Kalau cikgu? Saya pentas tengah kanan. Pentas tengah kanan. Ini atas. Ini bawah, tengah atas. Macam tu. Sama juga. Di situ atas. Atas kiri, atas kanan. Faham? Ada 9. Kalau atas kiri mungkin Cikgu Aziz boleh tunjuk. Ini pentas atas kanan. Kiri. Ini pentas atas kiri. Betul. Kalau Cikgu kat sana. Sini, pentas atas kanan. Faham tak? Okey, dia walaupun agak mengelirukan, tapi sebenarnya apabila kita dah belajar betul-betul, kita akan faham sebenarnya ini adalah benda yang asas, benda yang mudah. Betul, cikgu? Betul. Ini baru 1% tau. Apa menjadikan panduan kepada pengarah di mana dia nak meletakkan pelakon-pelakon dia? Betul. Apa kata kita tengok contoh? Kita berlakon menggunakan pola-pola lantai tadi. Jom. Cikgu Aziz boleh berdiri di dekat pentas bawah kiri. Okey, ni kat bawah. Akmal pentas pentas atas kiri. Okey. Sini. Cikgu Syahira pentas tengah. Center. Jadi Akmal, awak akan melontarkan dialog. Melontarkan dialog kepada Cikgu Syahira. Akmal cakaplah. Tak kisahlah apa-apa cikgu eh. Mak, kenapa tak masak lagi ni? Saya suka cikgu, saya suka. Benda-benda improvisasi ni saya suka. Dialog itu itu jawab cakap ya. Boleh. Boleh. Boleh mula ke cikgu? Cepat. Oi, Yan sebelah. Oi, tidurlah dah pukul 2 pagi ni apa yang memekak-mekak ni oi. Bising lah orang sebelah ni. Abang, tengok tu orang sebelah tu bising betul. Dia nak apa tu bising-bising pagi-pagi ni? Tak tahulah. Nak tidur pun susahlah macam ni. Saya penatlah macam ni, bang. Oi, diam sikit boleh tak? Oi, orang atas! Mentang-mentanglah sewa rumah korang bulan-bulan 800, yang ni 400 korang boleh memekak ke? Dek pina! Aisyah! Rumah mana pula ni? Abang. Hei, memekak-mekak aja. Ha, yang saya tercegah apa lagi? Masuklah. Pandailah. Pandailah, Akmal. Wow. Ha, itulah.
itulah tadi kegunaan bola lantai kan. Iya. Cikgu kalau nak tanya-tanya kejap lagi lah cikgu. Jadi Akmal, bila kita guna pola lantai tadi tu, penonton dekat depan ni pun akan jelas nampak kita punya pergerakan. Betul tak? Betul cikgu. Muka kita satu badan ni dia nampak. Nampak betul tak? Betul. Cikgu, walaupun saya bukan seorang pelakon kan cikgu, tapi seronoklah berlakon ni kan. Auta kan statement tu. Lah cikgu. Okey cikgu, kita dah belajar pola lantai dan juga demonstrasi. Apa lagi cikgu nak kongsikan? Kita hanya belajar tentang pola-pola lantai dulu. Okey, kedudukan-kedudukan dulu. Okay. Nanti selepas ini akan ada lagi. Selepas ini ada lagi ke cikgu? Nampak tak sebenarnya dalam masa selakunan ini merupakan salah satu juga kita belajar pola lantai dan ini cukup penting apabila kita buat persembahan teater kan cikgu? Ya, betul. Wah, itu baru jadi, sikit kan cikgu? Murid-murid dekat luar sana kalau nak berlakon kena tahu, okey? Kena tahu pola-pola lantai ni.